tangga. Saudara-saudara bersedia diambil dengan kejujuran. Selanjutnya, suara. Sebagai kepala tempat pemungutan dasar dan undang-undang dasar rakyat daerah. Kami telah melantik 167 pengawas TPS yang ada di 8 kelurahan di Gajah Mungkur. Jadi akan bekerja mulai dilantik ini sampai nanti pada saat pemilu. Jadi teman-teman kita lantik hari ini, nanti juga ada pembekalan-pembekalan untuk pada saat pemilu tanggal 14 Februari. Teman-teman harus mengawal mulai dari suara itu atau kertas suara dan kebutuhan-kebutuhan pemilu itu di-drop dari kelurahan sampai ke TPS masing-masing. Selama proses pemungutan suara, selama proses penghitungan suara, sampai dengan suara itu dikirim kembali ke kelurahan. Saya alasan jadi pemungutan, semoga biar pemilu ini di tiap-tiap TPS bisa kita awasi, bisa jujur, tidak ada kecurangan satu pun, sekecil-kecilnya kecurangan harus kita awasi. Ini baru pertama atau sebelumnya sudah? Saya sudah hampir 4. Oke. Untuk satu pengawas ini berapa Pak intensnya? TPS-nya? Iya. TPS-nya ada 16 TPS di kelurahan kami, di Kelurahan Lempong Sari. Saya di TPS 16. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.